Diberitakan sebelumnya beredar sebuah video yang menyebutkan ada rumah berpindah dalam satu malam viral di media sosial pada Kamis 9 Juli 2020. Diketahui rumah dalam video itu adalah milik Giman 47 tahun, warga desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Giman pun membantah ada unsur mistis yang membantunya. Dikutip dari Kompas.com, dari video yang beredar terlihat warga berbondong-bondong datang ke rumah Giman. Mereka penasaran bagaimana bisa rumah tersebut berpindah. Giman mengatakan rumahnya memang meninggi dari kondisi sebelumnya sekitar 1,3 meter. Ini karena dia membangun tiang fondasi dengan pengerjaan yang sebenarnya sudah cukup lama. Selain itu dijelaskan bahwa bukan bangunan rumah yang berpindah, tetapi atap rumah yang dipindahkan ke fondasi yang sudah dibangun. Hal itu membuat seolah-olah di mata orang awam, bangunan rumah Giman telah berpindah karena terlihat atap bergeser beberapa sentimeter. Giman memindahkan atap rumahnya seorang diri tanpa diketahui warga pertengahan Juni lalu. Meski enggan menjelaskan lebih detail proses pembangunan rumah itu, Giman membantah ada unsur mistis yang membantunya dalam pembangunan tersebut. Coba bui. Kedalamannya kira 130. Dalam maksudnya kedalaman apa ini ya? Saurungnya juga. Sekian Tribun News Update kali ini, nantikan berita lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!